Hits FM, gila konser. Halo teman Hits, sekarang barengan sama Indi dari Hits Bebas. Dan sebenarnya di sini ada si pemalas satu ini. Halo Hits, kiki dari Hits Bebas. Indi, hari ini kita mau kemana? Sekarang kita di jalan mau ke Fatmawati, sebuah studio karena kita memenuhi undangan dari Raisa. Kita mau persiapan konser Raisa dan hari ini akan melakukan rehearsal. Kita lihat keseruannya nanti gimana kita sesuai hari ini ya. Yes. Oke, tungguin nanti sebentar lagi. Seandainya jarak tidak berarti. Yay! Enak banget di dalam ya teman hits, tapi lumayan berjalan. Tapi kita udah sampai nih, di mana nih? Di Shailendra Studio, nah, tempat di Fatmawati, Jakarta Selatan. Kita lihat nih, Raisa sebentar lagi, gak tahan nih. It's FM, kaget, Raisa. Agak gelap nih liftnya. Gak jadi takut, tapi gak bakal takut untuk lihat suara Raisa ya. Sebentar lagi kita udah sampai di Shailendra Studio. Tapi lucu banget, sebenarnya kita ada interview media nih. Kita pengen lihat si Raisa dan pertanyaan-pertanyaan dari media buat Raisa ya. Nah sekarang liat tuh Raisa lagi makeup. Tuh, lagi makeup. Mbak Raisa, ada perbedaan gak sih sama konser tunggal di Singapura kemarin kira-kira? Beda jauh sih, karena kan kalau yang waktu itu kita ngebawa musik aja ke sana gitu, secara konsep panggung, visual itu nggak ada gitu. Jadi kita memang di sana main musik, terus ya udah gitu. Jadi kita memang di situ spesial di musiknya. Cuma kalau di sini selain musiknya pasti spesial, timnya juga lebih besar. Kalau kemarin kita cuma tambah keyboard sama satu cello. Kalau sekarang kita pakai string section, brass section, backing vocal yang full juga. Dan ya dari mulai visual kita bikin, terus panggung kita bangun, terus ya segala pokoknya semua lebih lengkap, terus juga jumlah penonton pasti lebih banyak. Dan ya gimana sih konser tunggal di negeri sendiri gitu, yang pasti jauh lebih total dan lebih
Teman Hits, sekarang kita sudah bersama Dewi Manita, Dewi konsernya. Betul, ini nih yang salah satu yang mensukseskan konser Raisa. Ade, gimana deh? Oke, coba dong persiapan lo buat Raisa. Siapannya gue banyak-banyak latihan, sholat, ngaji, terus banyak nelpon mama saya minta doa supaya lancar, insya Allah lancar. Siapa dong teman Hits untuk ikutan telepon kaget Raisa? Buat teman-teman Hits FM, ikutan FM kaget Raisa. Hits FM kaget Raisa, tiketnya cuma di Hits FM. Oh, cuma di Hits FM. Musik paling hits di Jakarta. Musik paling hits di Jakarta. Hai teman-teman, Kiki Hakiki hari ini dari Hits Bebas dan juga Indi Hadian. Yes, kita sudah bersama Raisa. Kita dengerin apa nih kata Raisa untuk Hits FM. Hai teman Hits, jangan lupa ikutan quiz Hits FM kaget Raisa. It's 108 plus really fun. Pokoknya hari ini kita udah ngeliat rehearsalnya Raisa. Terus kita kapan lagi, Dek? Udah tanya-tanya, ngobrol-ngobrol dikit. Terus kita juga udah ngajakin teman Hits buat ikutan Hits FM kaget. Nah, pokoknya seru banget. Kita doain bareng-bareng konser Raisa lancar. Mudah-mudahan ya, amin, tanggal 24 Mei nanti. Pokoknya buat teman Hits masih ada kesempatan, ikutin Hits FM kaget Raisa. Oke, www.97hinz.fm. Dan jangan lupa buat dengerin terus 96.7 Hits FM, musik paling hits di Jakarta. Gila konser.